Ini kita sudah sampai di pondok pesantrennya Gus Fuad. Ini santri-santri putri baru milih oleh-oleh dari Gus Fuad ini. Silahkan pilih apa yang milih, salah satu gelang boleh, gelang fukoha boleh, gelang ini anu, pilih sesuai ini ya, senangnya sendiri-sendiri ya. Ini anak-anak boleh pilih kopiah dari Al Zahra ini. Nah, ini Mbak Susi silahkan pilih gelang, boleh kopiah juga boleh Mbak Susi. Oh, suami. Buat suaminya. Oke, siap. Nah, ini gelang silakan pilih. Nah, ini gelang yang gelang saya ya. Nah, ini Mbak Nafis pilih apa Mbak Nafis? Oh ya, gelang yang itu Mbak Anu. Oh ya, Mbak Aurel. Mbak Kiyo yang mana? Yang biru. Oh, yang biru. Oke, Mbak Nurma. Yang kuning. Yang kuning. Gipti apa Gip? Yang hitam. Oh, yang hitam, yang fukoha. Isma apa Is? Oh ya, Anu, Tia. Oh, yang hitam ya. Oke. Oh ya. Ini makanannya dari Imuh bin sana loh ini apa? Apa nak? Dapur manis. Dapur manis. Nah, ini khasana ini. Ini ada sirup juga dari Muhyiddin. Dari kita yang pernah ke pondok ini yang ngasih ini. Yang pernah ke apa? Ke tempat Gus Fuad. Ini ada pasirangan juga. Ada kaosnya ini. Ini kaos buat XL itu buat bapak-bapak yang gendut ini. Nah, ini. Anak-anak juga milih tas itu, tas kecil, ada mainan. Ini. Kalau bapak-bapak ini baru jagongan, sambil ngopi-ngopi, masih nunggu cerita-cerita dari Gus. Nah, ini mungkin Mbak Pondok bisa ngicipi kuenya itu Gus. Ini juga ada apa, kue-kue khas Banjar. Nah, ini biar Mbak Pondok ngicipi. Ini ngicipi kue yang dari apa? Dari Banjar ini. Kue apam berendam. Iya, iya apa namanya saya lupa. Pokoknya itu kelihatannya gitu, tapi ternyata dalamnya ada anu kuahnya. Apam bakuah. Ya. Ini yang bikinannya yang itu kiranya orang Hindu yang jualan soto Banjar Pesantren. Orang ini buatan orang Hindu yang tapi Muhyiddin Abah Guru ya di warung soto Banjarnya. Warung manis ada fotonya Abah Guru juga meskipun Hindu tapi ada fotonya Abah Guru. Ada nasi kuning Banjar. Diicipin buat bareng-bareng aja ya. Lauknya haruan. Nah, itu lauknya haruan. Empat gelas. Nah, ini ngicipin nasi habang nih. Yang penting dapat barokahnya Pak Kiai ya itu. Ada nasi habang buat bareng-bareng. Yang satu bungkus di ada lagi kok. Ada dua. Yang satu sebelah sini kopernya disingkirin. Asiknya makan nasi habang bareng-bareng. Santri-santri putri. Sama bungkus ya.